Halo, balik lagi di Sky. Jadi kita mau terbang lagi nih hari ini. Kita mau terbang, mau coba sedikit-sedikit ngetes jarak ya. Ini kita kan terbang ke arah selatan. Jadi di arah selatan itu ada laut ya, kayak teman-teman lihat ya. Ini ada pin. Kita terbang di 80 meter aja dulu. Ini saya sama anak saya di atas genteng ya. Nah, ya, jadi di depan itu ada Pantai Pangandaran. Pangandaran, Pantai Barat Pangandaran ya. Kita jalan, ini udah 200-an meter. Ini lumayan juga ada angin ya, karena di belakang itu di arah selatan itu mendung. Tapi semoga nggak apa-apa ya. Ini baru 360 meter, jadi ini di pemukiman. Sebenarnya pemukiman, tapi di sebelah sana itu di arah selatan itu banyak kebun dan apa namanya persawahan. Kita terbang dari atas genteng saya ini, saya sama anak saya berdua. Ini FPV-nya udah los. FPV-nya los barusan. Tapi balik lagi udah kuning lagi. Ini harusnya sih kalau jarak normal itu dari sini, dari rumah saya ke pantai itu sekitar 2 km. Ini daerah mana ya? Ini masih cukup responsif ya. Oh, udah mulai putus-putus teman-teman. Nah, dia return to home. Dia RTH. Jadi ini di mana saja kurang tahu ini di mana. Dia udah RTH tadi ya di jarak 650-an meter. Karena emang di sini juga banyak tower sebenarnya. Ini sinyalnya udah merah-merah. Tadi FPV-nya udah putus-putus kayak teman-teman lihat di sini ya. Nah, biarin dia balik aja dulu. GPS-nya sih masih bagus, masih ada 18 sebenarnya. Nah, itu perumahan saya tuh di depan tuh yang banyak genteng warna merah ini. Belum kelihatan drone-nya masih. Di kayak teman-teman lihat di depan tuh ya, di arah selatan itu awannya kayak gitu. Kita di atas perbukitan. Ini di mana ya? Dia ya, harusnya udah mulai kelihatan ini dia. Oh, ini dia ada di atas kepala udah. Ini dia mau RTH dulu. Nah, itu landing padnya kelihatan yang warna oranye ini ya. Tapi masih belum terdeteksi sama dia. Masih belum terdeteksi, kita cancel aja deh. Kita landing dulu aja sebentar karena gimbalnya juga agak miring tadi kayaknya. Mas, diam.